sore untuk seluruh pelayat dan juga perangkat yang ada di TMP Karet Bivak. Untuk nanti pelaksanaan pemakaman yang berada di ring 1 hanya keluarga inti dan juga pejabat yang ada nanti mungkin wakil kepala staf angkatan darat. Untuk yang lainnya kita semua ke belakang menjaga jarak protokol kesehatan. Termasuk nanti yang ada di sepanjang selasar agar menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan. Terima kasih. Selamat sore.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Wabada dalika faqad qala Allahu ta'ala fi ayatil karim. Wa wasdaqul qailin kullu nafsin dha'iqatul maut alayya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di sore hari yang penuh barokah ini kita masih diberikan nikmat, beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, sehat jasmani rohani, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka mengantarkan almarhumah Ibu Rahmawati Soekarno Putri bin Insinyur Soekarno ke tempat peristirahatan yang terakhir ini. Oleh sebab itu, yang saya hormati keluarga besar Sahibul Musibah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir, mudah-mudahan semuanya ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita meninggalkan tempat peristirahatan ini, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar senantiasa mudah-mudahan kepergian almarhumah Ibu Rahmawati Soekarno Putri binti Insinyur Soekarno, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diluaskan alam kuburnya, serta diterang menerangkan alam kuburnya, dijauhkan daripada azab kubur maupun siksa kubur, sehingga ditempatkan, ya Allah, almarhumah ini di tempat yang sebaik-baiknya, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah, kuburnya ini jadikan raudhah min riyadil jannah, yaitu taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala untuk almarhumah. Bagi keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberi ketabahan, diberi kesabaran atas musibah ini ya Allah. Mudah-mudahan keturunan-keturunan almarhumah ini termasuk daripada golongan waladun sholihun yadullah, adalah anak-anak yang soleh dan solihah, selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, karena anak-anak yang soleh dan solihah selalu sangat-sangat diharapkan oleh kedua orang tuanya, baik orang tua kita yang telah mendahului kita maupun orang tua kita yang masih hidup, sangat mengharapkan waladun sholihun yadullah. Ala hadiniyah wa ala kulliniyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa zawji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa zirani, khususan ila ruhi almarhumah Ibu Rahmawati Soekarno Putri binti Insinyur Soekarno, bila minan nar wa hijaba minan nar wa sitra minan nar wa bisyafati sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati sayyidillahi laha al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سيدنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالتوبه والمماتنا على كل شيء قدير. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها ووسع مدخلها. اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تذلنا بعدها واغفر لنا ولها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره فراة من فرات النيران بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا تقبل منا كما تقبلتها من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ومنكم تقبل يا كريم. مudah-mudahan doa kita bersama tadi diterima, dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga manfaat buat almarhumah, kebarokahan, kesabaran, ketawakalan, kesuksesan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan dari keluarga untuk tabur bunga, apabila ada tabur bunga silakan dari keluarga terlebih dahulu. Akan beri kesempatan kepada yang lainnya, kepada para rekan-rekan kameramen untuk pengambilan gambar bergantian. Yang sudah selesai mengambil gambar segera mundur ke belakang, menjauh, memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Jangan berkerumun. Yang sudah tidak ada kepentingan, segera mundur ke belakang. Yang tidak ada kepentingan, segera mundur ke belakang.
doanya. Semoga Ibu bisa menerima semua ibadahnya. Itu luar biasa perhatiannya, sehingga di masa yang sulit ini kami dapat paling tidak dapat merawat ibu selama satu minggu ini. Walaupun Tuhan berkata beda, sekali lagi kami sekeluarga, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sore hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.